Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film berjudul Hostel yang dirilis pada tahun 2017. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang perjalanan seorang janda pasca apokalipsis. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di pasca apokaliptis psikik, di mana kebanyakan orang tewas akibat wabah dan berubah menjadi zombie. Suatu ketika, seorang janda bernama Juliet sedang menyusuri gurun untuk mencari sisa makanan. Setelah beberapa saat, Juliet tiba di sebuah pom bensin. Kemudian Juliet mulai hilang-hilang di sekitar dan masuk di sebuah bangunan. Di sana, Juliet terus mencari untuk mendapatkan makanan, namun ia tidak menemukan apapun. Setelah lelah mencari, Juliet ngaso di sebuah sofa. Ketika lagi ngaso, tiba-tiba suara terdengar dari atap. Juliet yang mendengar suara tersebut segera pergi dari pom tersebut. Setelah meninggalkan pom bensin, Juliet mendapatkan panggilan dari markas. Kemudian Juliet menceritakan kejadian di pom bensin sebelumnya. Some gum and some salt. Gotta go, my battery's running low. Di tengah mereka mendongeng, baterai radio lobet yang membuat Juliet mengakhiri percakapan mereka. Karena hari semakin sore, Juliet memutuskan kembali ke markas lewat jalan pintas. Di tengah perjalanan, Juliet melihat sebuah van yang berhenti di tengah jalan. Kemudian, Juliet menghampiri van tersebut dan menemukan Bagong yang terluka akibat serangan zombie. Singkat cerita, Bagong menceritakan ada zombie dalam van-nya, dan Juliet segera masuk ke dalam van guna membunuh zombie tersebut. Setelah beberapa saat adu teriakan dalam van, Juliet berhasil mengalahkan zombie dan keluar menemui Bagong. Namun, Bagong sudah tewas akibat pendarahan yang ia alami. Kemudian, Juliet mengambil beberapa makanan dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Juliet sempat melihat foto dirinya bersama kekasihnya yang bernama Jack. Namun foto tersebut tertiup angin yang membuat Juliet kehilangan fokus dan akhirnya mobilnya terguling di tengah gurun. Setelah kejadian itu, Juliet pingsan dan teringat kejadian di mana ia bertemu Jack pertama kali di sebuah pameran seni. Awalnya, Juliet cuma pingin neduh sambil makan gratis. Singkat cerita, Jack sebagai pemilik tempat itu mulai mendekati Juliet yang terlihat sendirian. Percakapan terjadi di antara keduanya dan mereka pun berdua mulai berkenalan. Setelah bermimpi, Juliet terbangun di tengah malam. Ketika Juliet melihat sekitar, kakinya sudah tertancap di jok mobil yang membuat ia tidak bisa bergerak. Suasana kini makin mencekam ketika senjata miliknya terlempar keluar mobil. Kemudian, Juliet mulai menyambungkan beberapa tongkat guna mendapatkan kembali senjatanya. Namun, saat Juliet sudah berhasil mengenai senjata tersebut dan hendak menariknya, sambungan tongkat terlepas yang membuat Juliet gagal mendapatkan senjatanya. Kita kemudian diperlihatkan masa lalu Juliet bersama Jack. Setelah keluar dari pameran seni, Jack mengajak Juliet untuk mampir di kontrakan miliknya. Setibanya di sana, Juliet terkesan dengan isi kontrakan yang begitu mewah. Kemudian, Jack mulai curhat tentang kehidupannya sebagai seorang seniman. Jack merasa nyaman saat mendongeng dengan Juliet. Namun, Juliet merasa ia tidak pantas bersama Jack. Juliet tidak ingin Jack mengetahui tentang kehidupannya.
sampai akhirnya Juliet memutuskan pergi meninggalkan Jack. Suatu ketika saat Jack pergi ke sebuah kafe, Jack melihat Juliet yang sedang duduk bersama Om-Om. Sesaat kemudian, Juliet dan Om-Om pergi meninggalkan kafe tersebut, sedangkan Jack mencoba mengikuti Juliet kemana perginya. Setelah diikuti, Juliet dan Om-Om berhenti di pinggir jalan, kemudian si Om-Om memberikan uang untuk Juliet. Rupa-rupanya, Juliet bekerja sebagai pacar sewaan untuk membiayai kehidupannya. Setelah Juliet mendapatkan uang, Juliet pergi ke sebuah gang. Di sana ia bertemu dengan dua pemuda. Kemudian Juliet memberikan uang yang ia dapatkan sebelumnya untuk ditukarkan dengan beberapa narkoba. Ketika Juliet ingin masuk ke sebuah apartemen, Juliet dipanggil oleh Jack yang telah lama mengikutinya. Juliet yang melihat kedatangan Jack bergegas menyuruh Jack untuk masuk. Singkat cerita, mereka berdua tiba di sebuah kamar. Kondisi Juliet begitu memprihatinkan. Ditambah Juliet merupakan seorang pemakai narkoba dan Jack berniat membantu Juliet, namun Juliet tidak ingin dikasihani. Akhirnya, Jack diusir dan terpaksa pergi meninggalkan Juliet. I mean, you didn't give me your number, so. What exactly is it that you want? So what? Hurry, get out. Di suatu hari, suara pintu di kontrakan Jack terdengar. Ketika Jack membuka pintu, Juliet muncul dengan luka di seluruh tubuhnya. Rupa-rupanya, Juliet mendapatkan luka dari bandar narkoba karena ia belum bayar hutang. Juliet bingung karena ia tidak punya tempat untuk dituju karena ia hanya sebatang kaya, kara. Sedangkan Jack yang melihat kondisi Juliet mulai merawat Juliet dengan tulus. Di keesokan paginya, kondisi Juliet mulai mendingan. Namun saat Juliet ingin keluar dari kontrakan dan hendak membeli narkoba, pintu kontrakan sudah dikunci. Jack sengaja mengunci semua pintu dan jendela untuk mengurangi rasa kecanduan narkoba yang dimiliki oleh Juliet. Awalnya Juliet histeris, namun akhirnya Jack berhasil menenangkan Juliet. Hari silih berganti, dengan bantuan Jack, Juliet berhasil mengatasi rasa kecanduannya terhadap narkoba. Jack dan Juliet mulai hidup bersama sampai suatu ketika Juliet memberitahukan bahwa ia telah hamil. Jack yang mendengar berita tersebut merasa senang. Singkat cerita, hari persalinan Juliet tiba. Setelah mengalami proses persalinan, dokter memberitahukan bahwa Juliet keguguran karena narkoba yang Juliet konsumsi sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, Juliet sering keluyuran di tengah malam yang membuat Jack terus menjemput Juliet. Juliet menyalahkan Jack yang mendekatinya, yang mengibatkan Juliet kehilangan anaknya dan pada akhirnya Juliet mandul. Mendengar perkataan Juliet, Jack emosi dan meninggalkan Juliet. Film ora jelas guys, kata kuplek. Setelah mereka berpisah, Juliet tiba di sebuah bar. Ketika lagi asik mendem, Juliet melihat berita ledakan pabrik kimia. Tak lama berselang, Juliet mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa Jack terluka akibat ledakan pabrik tersebut. Juliet yang mendengar kabar itu segera ke rumah sakit, di mana Jack dirawat. Sesampai di sana, dokter menceritakan bahwa Jack mengalami gangguan saraf yang membuat ia tidak bisa bicara. Setelah bertemu Jack, Jack menuliskan I love you di sebuah papan dan memberitahukan agar Juliet jangan menyerah dengan kondisinya. Yang jomblo jangan iri ya, kata kuplek. Sedangkan Juliet yang melihat pesan Jack meminta maaf kepadanya. Beberapa minggu setelah insiden meledaknya pabrik kimia, beberapa penduduk mulai mengalami penyakit aneh akibat bahan kimia yang menyebar. Mengetahui hal itu, Juliet segera ke rumah sakit guna melihat kondisi Jack. Namun setibanya di sana, Jack sudah tidak berada di tempat. Scene kembali di mana Juliet mencoba melepaskan kakinya dari jok. Dengan menahan rasa sakit, akhirnya kakinya berhasil terbebas. Kemudian, Juliet segera menghubungi markas. Namun setelah beberapa saat, markas tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba Juliet mendengar suara desahan zombie yang membuat ia segera mengambil senjatanya. Setelah berhasil mendapatkan senjatanya kembali, Juliet kembali bersembunyi ke dalam mobil. Tak lama,
sesosok zombie datang untuk hilang-hilang di sekitarnya. Karena merasa tidak menemukan sesuatu, zombie tersebut pergi. Namun pesan dari markas membuat zombie kembali ke mobil di mana Juliet berada. Sedangkan Juliet yang melihat zombie kembali segera melemparkan radio keluar mobil. Sedangkan si zombie masuk ke dalam, namun suara sedesahan zombie lain terdengar yang membuat zombie itu pergi dari mobil tersebut. Setelah berhasil lolos dari zombie, Juliet mencari sebuah lampu di dalam bagasi. Namun yang ia temukan hanya beberapa lampu stick. Kemudian, Juliet mulai melemparkan lampu stick ke arah radio untuk mengecek di sekitarnya. Setelah dikira aman, Juliet segera pergi untuk mengambil radio. Sesaat setelah mengambil radio, ia kembali mendengar suara desahan zombie. Mendengar suara tersebut, Juliet segera melempar lampu stick ke arah kegelapan. Ketika Juliet melemparkan lampu stick ke atas mobil, sesosok zombie tiba-tiba muncul. Juliet yang melihat zombie tersebut segera kembali ke mobilnya untuk bersembunyi. Dengan senapan yang berada di tangannya, Juliet bersiap menembak zombie tersebut. Namun dari arah belakang, si zombie segera membuka jendela dan menarik kaki Juliet keluar. Sedangkan Juliet segera meraih kemudi mobil. Kemudian Juliet mulai menyalakan mobil dan menancap gas guna mengusir zombie tersebut. Usaha Juliet membuahkan hasil. Setelah berhasil lolos dari zombie, Juliet segera menghubungi markas untuk meminta bantuan. Setelah berhasil tersambung, Juliet meminta markas untuk menjemputnya. Sedangkan markas yang tidak mengetahui lokasi Juliet, menginstruksikan untuk menyalakan pemancar lokasi yang berada di bagasinya. Singkat cerita, Juliet berhasil menyalakan pemancar lokasi. Kemudian Juliet segera menutup jendela guna mencegah kedatangan si zombie. Sesaat kemudian, si zombie muncul di depan kaca mobil dan berusaha masuk ke dalam. Sedangkan Juliet berusaha sekuat tenaga untuk menahan zombie-zombie tersebut. Akhirnya Juliet berhasil menahan zombie itu. Namun si zombie tidak menyerah. Kemudian zombie tersebut pergi ke atas dan mulai menggoncang mobil tersebut. Akibat goncangan yang dibuat oleh zombie membuat kaca mobil pecah. Sedangkan zombie yang mengetahui kaca sudah pecah segera menuju ke arah Juliet. Namun Juliet dengan sigap menyalakan lampu tembak yang membuat zombie pergi. Setelah berhasil selamat dari zombie sekian kalinya, Juliet segera menghubungi markas lagi. Namun markas tidak bisa menjemput Juliet karena markas tidak ingin mengambil resiko mengirimkan helikopter hanya untuk menjemput Juliet. Setelah mendapatkan pesan dari markas, Juliet merasa sendirian. Tak lama berselang, sebuah mobil muncul. Juliet yang melihat mobil tersebut segera meminta pertolongan. Namun mobil tersebut ternyata milik seorang pembegal yang hendak membunuh Juliet dan merampas barang miliknya. Ketika pembegal ingin membunuh Juliet, si pembegal ditarik oleh zombie dan membunuhnya dengan sekejap. Melihat rekannya tewas oleh zombie, rekan pembegal segera meninggalkan lokasi, sedangkan si zombie pergi membawa mayat pembegal. Setelah kejadian tersebut, Juliet merasa putus asa. Karena ia berpikir bahwa dirinya tidak akan selamat, Juliet memutuskan untuk bunuh diri. Namun Juliet teringat perkataan Jack untuk tidak menyerah dengan keadaannya. Sampai akhirnya, Juliet bertekad untuk melawan si zombie. Singkat cerita, Juliet keluar dari dalam mobil dan membawa sebuah jerigen berisi bensin. Kemudian Juliet menyalakan suar untuk memancing zombie keluar. Setelah berhasil memancing zombie keluar, Juliet perlahan mulai mundur sedangkan zombie mulai mendekat ke arah jerigen. Kemudian Juliet menembak ke arah jerigen, namun zombie berhasil menghindari ledakan tersebut.
Setelah berhasil kabur, zombie berhasil menangkap Juliet dari atas. Sedangkan Juliet mencoba sekuat tenaga untuk lolos dari cengkeraman zombie. Akhirnya, Juliet berhasil lolos dan bergegas masuk ke dalam mobil lagi. Namun saat ia mencoba kabur, kaki Juliet berhasil ditangkap si zombie. Di saat yang bersamaan, Juliet mencoba meraih senjatanya. Sesaat kemudian, Juliet berhasil dilempar keluar dari mobil oleh si zombie. Sedangkan Juliet yang sudah merapatkan senjatanya, segera menembak zombie dan membuatnya tergeletak di tanah. Singkat cerita, matahari sudah terbit. Namun tiba-tiba zombie bergerak dan mendekati Juliet. Juliet yang melihat hal tersebut segera menembaknya. Namun senjata miliknya sudah kehabisan amunisi. Sedangkan si zombie yang sudah berhasil mendekati Juliet tidak menyetangnya dan malah si zombie minta dipeluk. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Juliet sadar bahwa sebenarnya si zombie tidak pernah berniat membunuh Juliet. Ia juga teringat hanya satu zombie yang terus mengejarnya. Rupa-rupanya, zombie tersebut terus menjaga Juliet untuk melindunginya dari serangan zombie lain. Si zombie juga membantu membunuh pembegal sebelumnya. Sampai akhirnya, Juliet sadar bahwa zombie tersebut adalah Jack. Jack terus berada di sisinya bahkan setelah berubah menjadi zombie. Juliet yang sudah mengetahui kebenaran yang terjadi di hadapannya, memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Jack dan dirinya. Akhirnya, Juliet mulai mengisi peluru dan kemudian menembak Jack dan dirinya. Kere-kere ya, film ora jelas kata kuplek, film pun tamat. Oke guys, itulah alurcerita film Hostel. Semoga kalian terhibur dengan alurcerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.